الله الله إنك جعلتنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang ulun hormati bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Malam ini kita alhamdulillah mendapatkan mendengarkan satu syair yang indah sekali, yang sesungguhnya mampu menggugah hati kita untuk mahabbah kita kepada habibi kita, Habibuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mencintai beliau bagian daripada sunnah agama kita. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, halawatul iman, kemanisan iman itu, di antara kemanisan iman itu adalah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa pertanyaan bahwa ada anggapan-anggapan yang negatif sebenarnya terhadap pembacaan syair, tanggapan-tanggapan itu karena orang tidak bisa memahami maksud daripada bacaan syair-syair itu. Mengawali bagian pengajian malam ini, saya ingin menjelaskan alasan kenapa syair itu perlu kita kumandangkan, perlu kita bacakan, ucapkan, dan disemangati. Pertama dahulu, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, innaka la'ala kulkin azim. Artinya, sesungguhnya engkau Muhammad kulkin azim, memiliki budi pekerti yang sangat agung. Innaka la'ala kulkin azim. Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam karena akhlak beliau. Sekarang Allah memuji. Ketika Allah memuji, Allah juga berfirman di dalam ayat lain, fa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah engkau sebagaimana engkau berbuat baik. Berbuat baiklah engkau, fa ahsin kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kira-kira perbuatan Allah ini banyak sekali baiknya kan kepada kita, kepada alam semesta dan kehidupan. Ini yang dipelajari orang di dalam dunia tasawuf. Bagaimana sikap perbuatan Allah itu dalam kehidupan ini? Itu diantara poin di dalam dunia ilmu tasawuf. Maka Allah menyuruh kepada kita untuk menuruti Allah supaya kita juga berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik terhadap kehidupan ini. Kawalah kira-kira ngalihkan Allah. Di antara perbuatan baik Allah itu ialah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti firman Allah Ta'ala itu, innaka, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat agung. Lalu kenapa perbuatan Allah itu tidak kita turuti untuk memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, itu adalah salah satu dasar dalil mengapa ketika orang-orang, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, orang-orang bersair, mengucapkan syair. Tola'al badru alaina, telah terbit bagi kami itu bagaikan bulan purnama di ujung sana. Subhanallah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merubah dimensi kehidupan akhir zaman. Dimensi kehidupan yang manusia itu sudah tidak waras lagi dengan kedatangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, itu dulu bagian daripada dasar kenapa kita
dan bukan hanya membaca selawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita ketahui dalilnya adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi saja, shallu alaihi wa sallimu taslima. Disangka kita hanya membaca salawat saja kepada beliau, disangka kita hanya mengucapkan salam saja, tapi juga seharusnya kita juga memuji beliau. Cuma kita-kita ini tidak banyak mengerti ilmu syair. Akhirnya kita orang Indonesia ini ya tidak bisa-bisa syair, karena bahasa Arab itu miliknya orang Arab. Nah, bisa memiliki syair. Salah satu syair yang dikarang oleh orang Indonesia, Kiai Mustafa, itu adalah Salawat Badar. Apa lagi Salawat Badar? Apa bacaannya, Pak? Badar, Salawat Badar. Salawat Badar. Iyalah. Nah, itu orang Indonesia yang ngarang. Itu mendunia, itu luar biasa. Oke, kita teruskan. Al-Babu Salis, bab yang ketiga, Pistina bil ma'asi zahirat. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahumullahu ta'ala, fa'lam, ketahuilah, anadina syatroni, agama itu sesungguhnya agama itu syatroni. Ada dua bagian yang harus dipahami. Ada dua bagian yang harus dipahami. Pal awal, yang pertama, atau ahaduhuma, yang bagian pertama dari dua itu adalah tarkul manahi. Tarkul manahi artinya tarkul manahi, meninggalkan yang dilarang. Yang dilarang Allah, minuman keras dilarang Allah, kita tinggalkan. Judi dilarang Allah, kita tinggalkan. Nyambung ayam dilarang Allah, kita tinggalkan. Makan darah dilarang Allah, kita tinggalkan. Makan binatang tanpa sembelihan, kita tinggalkan. Makan bangkai, kita tinggalkan. Makan babi, kita tinggalkan. Makan anjing, kita tinggalkan. Kayaknya semua yang ditinggalkan tuh yang tidak enak semua, tidak nyaman semua kan? Sebenarnya tidak nyaman itu dimakan. Tapi alhamdulillah yang dilarang Allah tuh sebenarnya tidak nyaman juga kalau dimakan. Andaikan dibolehkan juga kita tidak makan, ya kan? Alhamdulillah. Tarkul manahi yang pertama. Wal akharu, yang kedua adalah fi'lu ta'ati, melakukan perbuatan taat. Kita sudah melakukan taat, kita sholat lima waktu alhamdulillah, bahkan plus berjamaah alhamdulillah. Dan sekarang saya lihat di beberapa masjid saya ada ceramah 6 buah masjid ya, setiap minggu rutin. Itu rata-rata jamaahnya banyak sekali. Banyak jamaahnya, banyak alhamdulillah, kita termasuk mudah-mudahan juga banyak jamaah dalam sholat Jumat. Jadi fi'lu ta'ati. Ini Imam Ghazali mengatakan, wa tarkur manahi hiyal asyaddu. Fa inna ta'ati yaqdiru 'alaiha kullu ahadin. Dan bagian yang pertama adalah meninggalkan yang dilarang itu hiyal asad. Itu sangat berat sekali. Kadang-kadang sangat berat bagi orang tertentu. Kalau kita di rumah aja enak aja kan? Tapi bagi orang di satu keadaan tertentu kadang-kadang berat. Orang yang bisnis, kadang-kadang teman bisnisnya menyuguhkan minuman keras. Wah, berat sekali dia menolak. Kalau menolak ini bisa-bisa bisnis saya ditolak nih itu kan. Tapi kalau kita di rumah enak-enak aja. Berzina, perempuan bagus dan sebagainya, ya kan? Sekarang mencari perempuan bagus itu tinggal uangnya saja lagi ya. Ya enggak? Nah, ada dana ya kan, berarti ada dana pengalamannya lah. Nah, ini pakai uang saja. Luar biasa. Keras itu bagi orang yang punya uang. Kalau bagi orang yang tidak punya uang apa? Nah, sekarang kalau sekarang ini kan zaman tidak ada uang, abang sayang ditendang, gitu kan? Abang sayang ditendang. Nah, itu. Jadi zaman sekarang juga ketaatan istri terhadap suami banyak bergantung ke uang. Kalau suaminya tidak bisa banyak punya uang, bisa bahaya suami. Angkarawan ya. Nauzubillah menjalik seperti itu. Hiyal asad itu sangat berat sekali dilawan. Fa inna ta'ati, tetapi ta'at itu sesungguhnya kata Ghazali yaqdiru 'alaiha kulla ahadin. Ta'at itu menurut kadar seseorang untuk mengerjakannya.
Karakawa sholat jamaah, sholat sendirian. Karakawa sholat sendirian, bang. Disolatakan orang, nggak mati lah. Semaksimal semaksimal kita lakukan ketaatan itu, ya kan? Kalau bisa bagus, semuanya sempurna. Tapi beda dengan menahan yang dilarang, itu sebenarnya sangat berat. Karena itu kita beruntung pada posisi-posisi yang bagus. Posisi-posisi di mana pekerjaan kita tidak jalan yang haram, itu untung sekali. Untung sekali. Orang-orang tertentu, wah luar biasa sulit dan sengitnya. Kita bisa saling tolong-menolong. Kalau perlu nanti dalam jamaah kita, mungkin di masjid ini, Darul Mukmin ini, dikembangkan lagi nilai-nilai sosial. Ada Baitul Mal. Baitul Mal itu bukan bank ya. Karat, kardun hasanan. Kardun hasanan itu bantuan bagi orang yang memerlukan, yang memang diperlukan untuk itu. Nah, kita teruskan. Wa tarku syahwati la yaqdiru 'alaiha illa shadiqun. Dan ada bagian yang menahan daripada kemungkaran itu, menahan dari perbuatan dilarang itu adalah meninggalkan syahwat. Maka orang yang meninggalkan syahwat itu adalah orang-orang yang as-shadiqun, orang-orang yang shiddiq. Walizalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Imam Al-Ghazali, yang demikian itu disebut dengan al-muhajiru man hajara su, yakni seorang yang muhajir ialah orang yang hijrah, ialah man hajara su, yaitu adalah orang yang hijrah dari keburukan, hijrah dari kemaksiatan, hijrah dari kejahatan, hijrah dari yang dilarang oleh Allah perbuatan itu menuju perbuatan yang disuruh oleh Allah. Wal mujahidu, orang yang berjihad itu, ujar Rasulullah, man jahada hawahu, ialah orang yang melawan hawa nafsunya. Subhanallah. Nah, bagian itu habis menggajali pender. Ada lagi pulang Ghazali menyampaikan beberapa hal. Tapi di sini adalah yang disebut dengan melawan bagian-bagian yang disifatkan di dalamnya adalah bagian yang johir. Faqala wa'lam annaka inama ta'syiyallah ajja wa jalla bijawarika. Ketahuilah sesungguhnya kemaksiatan terhadap ajja wa jalla itu pasti bijawarika, pasti digunakan oleh anggota tubuh engkau. Jadi menjaga tubuh kita. Nah, kayak apa semalam Imam Al-Ghazali memadahkan di dalam Ihya Ulumuddin, kusuk. Kusuk itu, ujar beliau, satu keadaan konsentrasi jiwa hati kita kepada Allah, musyahadah, dan diikuti oleh badan kita. Jadi otomatis badan kita umpat jua apa nih, kusuk. Amunnya pina begaru-garu, semua begaru-garu, kayak ini. Berarti di hatinya kada kusuk juga. Maka tercerminlah, karena batinnya itu kusuk kepada Allah, mengingat Allah, maka saat itu orang itu otomatis badannya ikut juga kusuk. Kalau bahari ada ular aja kada bergerak sih, Din. Ada ular yang bergerak sih, Din. Mun kita pang kada jua lah kada ada ularnya lagi. Ada bergerak kayak kita. Cuma biasanya nang bergerak nih kada karena ular, kada karena tipi. Pas anak pulang bawa kuruk ratan sembahyang. Anak sembahyang nak ke masjid. Bah ular bajar di tipi. Wah, anak kalau melihat ular pas keringat lagi sembahyang. Nah, ya lah ularnya lain. Ular di dalam tipi. Wah, ini hantu ini dalam tipi ada hari ini. Hantu ini ada dalam tipi lah. Ada di luar lagi ini, akan tahu sudah lu hantu. Maksudnya adalah bijawarika. Tubuh kita pun kalau melakukan maksiat itu pasti bijawarika. Wa innama hiya nikmatun minallahi alaika. Nah, ini masuk bagian yang disebut dengan ajaibul qalbi, keajaiban-keajaiban hati, sehingga melihat di mana Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah. Ini kena masuk ke bagian melihat Allah. Jadi melihat Allah juga kita kena melihat Allah. Yang di dalam tasawuf namanya istilahnya tajali, ya, tajali. Orang melihat Allah. Ada orang rajin berjamaah. Sidin tuh tajali sebenarnya. Semua sidin kada tahu. Orang sembahyang berjamaah tuh tajali ngarannya. Karena sidin kada, tapi sidin kada tahu. Cuma sidin menggawi banar ai, gawi rajin sidin sembahyang berjamaah.
Karena orang berjamaah itu termasuk membuktikan dirinya, dia itu lebih daripada malaikat. Dia melakukan sesuatu yang lebih dari malaikat, bahkan yang dilakukan oleh malaikat dia kerjakan juga. Salah satu kebiasaan malaikat itu ialah berjamaah memuji Allah. Nusab bihu wa nukat disulak. Kami ini selalu memuji Engkau ya Allah kami. Wa nusab bihulak, kami selalu bertasbih kepada Engkau. Nusab bih itu artinya kami. Fi'il mudhari. Nun, di situ kami menunjukkan nun. Adanya kami. Malaikat itu berbondong-bondong selalu memuji Allah. Orang yang sholat berjamaah, kayak kita duduk baca syair tadi itu, baca apalagi tadi itu, baca wirid, itu kita sama lawan malaikat. Sudah sama lawan malaikat, ada malaikat yang kada tahu lawan kita, engkara kau digawe malaikat apa pak kira? Berpenghidupan, mencari nafkah. Malaikat kada bisa bae. Takuni aja malaikat tuh lawan duit kada tahunya. Makanya kita kada kalau doa tuh ya Allah minta duit ya Allah kada lah, karena malaikat kada tahu. Apa duit nih jar malaikat kada tahu malaikat. Jadi malaikat itu memuji Allah bersama-sama as-sajidun ar-raki'un, mereka rukuk bersama-sama sujud. Kita telah melakukannya. Tapi malaikat tidak bisa melakukan apa yang kita lakukan. Apa itu? Wa ijaku diati sholah pantasiru fil ardi. Selesai sembahyang kita mencari penghidupan, mencari rezeki, memberi nafkah, bersedekah. Malaikat tidak bisa bersedekah. Andaikan malaikat bisa bersedekah, kita harus begawi lagi. Iya Pak? Kenapa Pak? Minta sedekah sama malaikat aja. Kita teruskanlah. Wa inna ma hiya ni'matun minallahi 'alaika. Nah, mudah-mudahan malam ini kita sampai salah satu musyahadah kita. Kemarin saya musyahadah kita bagian ini, sesungguhnya nikmat Allah itu atas diri engkau. Ujar Imam Ghazali, nikmat itu ada pada ikam. Bila ikam tahu nikmat, tu ikam tahu lawan Allah Taala. Tahu kita lawan Allah Taala. Bila ikam tahu nikmat, tahu jua lawan Allah Taala. Masalahnya kita ini tahu aja nikmat, tapi kada tahu Allah Taala. Nikmat semuanya. Kalau hidup kita nih nginum nikmat, nginum kopi nikmat, makan nasi rahatan lapar mah nikmatnya. Tahu semuanya kita lo nikmat, tapi kada sebenar-benarnya tahu lagi lo nikmat. Wa amanatun ladaika. Dan Allah memberikan amanah ladaika di tangan engkau. Ujar Imam Ghazali, di tangan ikam tuh nah ada amanah dari Allah. Lau anna hajjal Qur'an la ra'aitahu qasi'am mutasaddi'am min qasyatillah. Di dalam Al-Qur'an kata, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Bagi orang-orang memikirkannya aja Tuhan, Qur'an ini nah aku bari lawan gunung, gunung kada tahan. Kada sanggup gunung. Jaka ikam tuh tahu tuh nah, kami berikan Al-Qur'an ini lawan gunung, gunung kada sanggup menerima Al-Qur'an. Tapi ikam kenapa jadi menerima? Manusia menerima. Ayah kami aja yang menerima nah. Handakan hidup di dunia nih bang. Khosian mutasadian, takut gunung untuk menerima. Min khosyatilah, karena takut dengan Allah. Kita menerima wani banar kita. Makanya kita waktu lahir itu qalu sahidna bala. Kita melihat lawan Tuhan sudah. Ujar Tuhan, alastu birabbikum. Sudah tahu kali ikam, apakah engkau sudah tahu lawan aku aja Tuhan? Tuhan ikam tahu kala, tahu sudah ya Allah. Sudah ikam hidup ya Tuhan. Maka hiduplah kita. Yang disebut di dalam hadis Imam Bukhari, ya wa nafaqatur ruh. Allah tiupkan ruh kepada bayi itu. Di umur dalam hadis Nabi Bukhari 140 hari kali 3 berapa? 120 hari. 120 hari semuanya. Saat 120 hari itulah bayi masuk. Bayi masuk, ruh masuk ke dalam diri kita. Nah, di sini kita orang tahu ruh itu lain diri kita. Ruh itu bayi lain diri pian lain. Diri kita ini ngarannya an-nafs. An-nafs. Apa tadi tren? An-nafs. An-nafs. Nafsun. Di dalam Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Nah, kena aja gini lah pakai saya tentang diri lah. Kita publik pulang sini nah. Kasihkan pulang kena tuh. Pasti anuka binikmatillahi ala maksyiatihi
Goyatul Kubrani, ujar Imam Al-Ghazali. Maka engkau dengan amanah Allah diberikan kepada diri engkau, tubuh engkau itu nikmat Allah, tangan itu nikmat Allah, kakimu nikmat Allah. Tapi kenapa engkau gunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat itu? Aturan lamunnya orang sadar bahwa tubuhnya ini adalah nikmat Allah, mengangkat banyu nikmat Allah lah. Nah, nikmat Allah menyirami kembang ibu-ibu itu nikmat Allah. Nang menggawi menyirami kembang itu kenapa? Karena nikmat Allah. Nang kau berjalan tuh pang kenapa? Karena nikmat Allah. Nang kau terbangun masjid nih pang kenapa? Karena nikmat Allah. Nang kau bersedekah pang kenapa jadi kau bersedekah sih din tuh? Padahal pina sakit hidup sih din tuh, kau aja sih bersedekah. Itu nikmat Allah. Unda nih pang pina nyaman hidup kenapa kalau kau bersedekah? Nah, berarti ini tadi tuh nikmat Allah digunakan tatakang. Ada juga nikmat Allah tapi kada digunakan untuk tujuan nikmat Allah lagi. Jadi nikmat itu nikmatun ala nikmatin. Nikmat atas nikmat. Nikmat atas nikmat. Cuma wah ini diterjemahkan orang nikmat di atas nikmat itu lain. Nah, ini bahayanya lah. Nah, ini kita kembalikan. Maka jadilah dia ghayatul kufrani. Keadaan itu menjadi dua kekufuran, atau maksudnya kufur nikmat namanya. Ada kufur nikmat adalah di dalam agama kita itu ada istilah kufur nikmat, ada kufur din, kufur agama. Orang kufur agama itu orang keluar dari agama Islam. Kufur nikmat. Ah, ada lagi sebutan kufur nikmat. Dalam hadis salah satu kufur nikmat dalam hadis Nabi begini. Ujar Nabi, ini hadis Sahih Bukhari. Tuksirun nar diperbanyak neraka itu pinisa'i umati. Dengan banyaknya wanita masuk neraka. Kan? Mengkau ibu-ibu di sini jangan masuk neraka semuanyaan lah. Masuk surga semuanyaan. Kita ini di dunia tahu baduhulu lah, kita kada mau masuk neraka. Nang kaya kita betalkin juga tuh, tahu dulu takunan malaikat, malaikat kada kau betakun lagi. Ya lah, datang malaikat, man rabuka aja, sudah tahu kita jawabannya, apa lagi? Apa pak jawabannya pak, man rabuka? Nah, itu kayak bocor baduhulu. Sah-sah aja bocor nih. Sama juga supaya jangan kita masuk neraka. Supaya jangan masuk neraka, kita tahu kenapa jadi orang masuk neraka, kenapa kada salah satunya wanita. Nih ibu-ibu yang harus undang arakan yang lalakian tenang-tenang aja pang. Ujar Nabi. Lalu Aisyah bertakon, ya Rasulullah, kenapa jadi wanita, jadi banyak mana masuk neraka. Yakfurnal asir. Inya bebiniannya banyak kupur lawan laki. Nah kupur lawan laki. Ini termasuk kupur nikmat. Nang kayak apa ujar Aisyah? Nang kayak apa maksudnya ya Rasulullah kupur lawan nikmat? Kupur nikmat itu nang laki itu memberi duit tiap hari ya Nabi. Nah, memberi terus baik terus. Sekali aja nya kada memberi duit. Haro disambat bini. Mbah kawin lawan pian ni Bang Ajar. Sakit lalu hidup ja. Sekali aja pada laki itu nang yalah berbuat salah haro disambatnya. Kesimpulannya apa jar? Mbah kawin lon pian ni bae kada nyaman lalu hidup ulun bae jar. Nah, yaklah itu namanya yakpurnal asir. Jangan sampai bebinian nang kaitu tergolong kaitu. Bersyukurlah dengan diberikan suami kepada wanita-wanita, tinggal mendoakan saja lagi suami itu didorong dengan doa supaya mereka menjadi suami yang soleh, suami yang taat kepada agama. Kalau orang taat agama pastinya rajin mencarikan nafkah dalam hidup. Nah itu, nya orang lamunnya taat agama pai pasti memikirkan nafkah lawan istri. Ya meskipun kada guna, cuma kau bersyukur. Nah otomatis nang bini juga pandai bersyukur. Nah itu. Kulun terusakan. Wa khianatuka fi amanatin, dan khianatmu pada amanah Allah itu auda'aka Allahu ghayatat tughyan. Adalah bagaikan khianatmu pada amanah Allah untuk kamu melaksanakan nikmat Allah itu dengan benar atas nikmat Allah,
maka kekhianatanmu itu bagaikan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa lainnya apa jar, ada pepatah tuba apa jar, tuba dibalas dengan apa jar, air susu kah, air susu dibalas tuba kah? Hah? Air susu dibalas dengan tuba. Nah, itu. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, semua ulama-ulama tasawuf, semua ulama-ulama ahli agama sepakat memandang alam semesta, tubuh manusia, termasuk tubuh manusia, bagian daripada nikmat Allah. Karena itu orang tidak akan bisa masuk surga tanpa nikmat Allah. Nangkai apa maksudnya? Nangkai apa kita memusahadahkan dalam hari-hari? Bahwa tubuh kita, gerakan kita, apa yang kita lakukan ini nikmat Allah. Mun pas mencuri pang menyuntan, nikmat Allah juga, nikmat Allah juga. Tapi kita gunakan, salah gunakan di orang wene. Nah, orang wene ini, orang salah gunakan. Salah gunakan ini banyak kerina yang masalah. Ujar dokter, baca aturan pakainya. Baca aturan pakainya, bila nak minum obat, sudah. Baca aturan pakainya. Seminggu datang pulang non dokter. Dok, kada mau ampi dok, kayak penyakit anuna batuk ulun apa? Mbah, obat semalam enggak, Pak? Kan baca lah aturan pakainya, baca aturan pakainya. Enggak, Pak. Resepnya di situ apa? Bacaannya gerak. Itu kan tulisannya kayak ini, Dok. Simpanlah di tempat yang sejuk. Dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Mbah itu pang ya, dokter. Ulun simpan di situ aja, Dok, kayaknya. Bah, iya, amnya dokter nih. Kada diminum lah, kada diminum. Bas itu tulisannya, ada resepnya. Jauhkan dari jangkauan anak-anak jarine. Andok kayak di tempat nang anu ujur dulu. Aduh, kayak beren. Ampil lah batuk kan. Aduh, mau ampir ini. Banyaklah manusia seperti itu terhadap nikmat Allah pada dirinya, malah makin gilainya lagi. Merasa diberikan Tuhan nikmat rezeki nang banyak, berduita, duit banyak. Hasil dari apakah nang ya rezeki lah, ada nang sekali dapat rezeki orang 5 juta, ada nang 10 juta, ada yang 100 juta. Dulu kehimungannya kawanan sekampungan di traktirnya, sekali datang ke kawanannya pas bulan puasa, yuk siapa najar 4 lon aku ku traktir hari ini jar, sekali pakai saban gua pender bulan puasa dibawai kawan, siapa nang ku traktir nak restoran jar. Nah, gila kalah. Dapat nikmat Allah, rezeki unda jar, bersyukur ban aja dapat rezeki Allah jar. Wah, ucap rezeki Allah, memenerak terkawan siapa najar? Nang nak buka lo nak ujar. Siang hari. Han. Gila banget sekali manusia ini. Makanya pidar kil aspal, manusia itu bisa lebih gila lagi dari hewan. Lebih gila lagi. Luar biasa manusia. Allah taala tuh ditantangnya malah, atau tanpa sadar nang kayak orang bodoh tadi itu nikmat Allah. Apa yang terjadi? Melawan orang lain atau dengan sesuatu yang lain, dengan uang tadi itu dia dengan nikmat lain diajaknya orang secara rombong-rombongan. Mun banyak duit menyuruh orang naik umrah, menunjuk orang duit umrah itu bagus sejak Bapak tuh mensyukuri nikmat Allah. Nyala. Tapi kalau nya banyak duit lalu membawa orang ke diskotek, nah ini ngarannya gila. Kegilaan ngarannya lah. Nah. Jadi bila kita sadar ini nikmat Allah, kita jadi gugurnya di ikhlas, Pak. Nah, ini hebatnya amalan ulama bahari ini. Bisa benar mengisahkan bagian tertentu, gugurnya di ikhlas. Karena menurut syarat, orang nang kada kawa diganggu setan itu hanya orang yang mukhlis. Ilal mukhlisin. Itu sebutnya di dalam Al-Qur'an itu dipadahkan. Aku akan goda manusia itu dari mana saja, min qalbihim, dari belakang mereka. Illal mukhlisin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Ikhlas ni barang yang paling ngalih dijangkau. Ilmunya adakah? Ilmunya hanya sampai jajakan 02. Jajakan 02 maksudnya ilmu hanya menyampaikan di 02. Ada ibarat pintu, masih 2 langkah lagi ilmu kita ini, ilmu kita di dunia ini mencapai ke ikhlas tuh 02 lagi masih, 02 itu maksudnya 2 jajakan lagi belum terjajak. Kadakawa lagi ilmu itu sampai di situ aja nah. Nang kayak kisah Jibril, kadakawa sampai ke Baitul Makmur sampai pintu. Wahai Rasulullah, sampai sini aja nah kawan nah. Ikamai lagi masuk sorangan ke Baitul Makmur. Aku enggak pernah ke Baitul Makmur jar siapa? Ya, Jibril. Nah.
Ikhlas tuh kayak itu, ikhlas. Makanya sampai sekarang buka aja kitab-kitab, kitab buku-buku, definisi ikhlas tuh kayak apa, lain-lain. Termasuk pian mendengarkan penceramah lain-lain semuanya, enggak ikhlas iyalah. Ujar nang penceramah sekong, nangaran ikhlas tuh nang kayak kita behera. Emak nang kayak kita behera. Kita melihat lagi lah aja. Lawan nang tapok ya gugur ya kala. Kan, karena melihat lagi jar. Nah itu ikhlas artinya aja sih din. Amun kotoran, iya coba lah duit 100 ribu kayak apa pian. Ayo. Han. Anak kamu sigit, pak membawa duit. Ada duit 2 ribuan, ada 100 ribu. Disimpun nah di kantong nah. Kantong simpun. Kan aku bersedekah aja. Niat nih bersedekah 2.000 rupiah. Kada 100 ribu kada. 2.000 rupiah. 100 ribu nang rokok. Kenapa tadi itu pas celengan lewat, pas menarik. Hah? Tertarik nang 100 gugur, pas gugur di iga celengan. Jadi kawan di iga nih. Ini buat kajar. Buat aja jar. Hah? Paksa emiha kan. Umar di hati baguru nomai. Ya Allah, kada kawan nuker rokok. Aku jadinya nih 2.000 aja lagi di kantong nah. 100.000 termasuk akan di celengan kawan mau masuk akan. Jadi jar kawan bucap ikhlas saja kalah jar. Ikhlas benar aku ikhlas benar jar. Ayo pian kayak Pak. Nah. Itu ikhlas terpaksa tuh ngarannya. Ini ikhlas ini maksudnya di hati kita yang paling dalam. Kada kota taksir, ilmu hanya menyampaikan di sebelum 2 langkah kaki lagi dari pintunya ikhlas, subhanallah. Tapi jaminannya bila kita ikhlas, setan kada akan menggoda kita. Nah, salah satu supaya kita supaya ikhlas, kada pakai ilmu lagi kita. Imbah dapat ilmunya, kita ikuti ilmunya, bakurung di situ, langsung otomatis ikhlas kita. Supaya nang 2 langkah tadi itu nah, katamu di mana? Sabuting mengingat bahwa tubuh kita nih nah, tangan kita, kepala kita, apa kita, semua yang dapat kita ini adalah kenikmatan yang kita rasakan, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semalam sudah kita padahkan musyahadah itu suhudul kasrah ilal wahdah, menyaksikan bahwa bukan hanya kita yang menyembah Allah tapi semua makhluk Rabbul Alamin semunyaan menyembah Allah. Imbah itu pang. Ternyata tubuh kita alam semesta ini kawa menyembah Allah itu karena semata-mata nikmat Allah di dalam diri kita. Yalah, nikmat Allah ternyata. Bila kita tahu itu nikmat Allah, maka kita sadar rezeki yang kita dapat nikmat Allah ketika kita keluarkan adalah bagian daripada nikmat Allah. Itu maksud Imam Al-Ghazali. Bahasa orang lainnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuk sudah kita di bagian yang disebut dengan tauhidul af'al di dalam kitab Ad-Durrun Nafis. Pernah dengar kitab Durrun Nafis lah? Kada pernah lah. Amal Ma'rifah, Bang. Amal Ma'rifah itu dikarang oleh Syekh Abdurrahman As-Saffat. Abdurrahman As-Saffat itu keturunan Syekh Arsad Al-Banjari, kira-kira keturunan yang ketiga dari tuan besar Syekh Arsad Al-Banjari, sidin jadi mufti di Indragiri sana, tampilan rantak Riau, Rajan Riau. Mbah itu ada lagi kitab Durrun Nafis. Kitab Durrun Nafis itu dikarang oleh Syekh Muhammad Nafis. Beliau ini berguru waktu di Madinah dengan Syekh Seman Al-Madani. Salah seorang guru beliau yang sangat beliau hormati adalah Syekh Seman Al-Madani. Sepeguruan lawan Syekh Arsad Al-Banjari mengarang namanya kitab Durrun Nafis. Di situ beliau menulis tentang tauhidul af'al. Salah satu tulisan sidin di dalam kitab itu tentang tauhidul af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya apa? Haruslah seorang itu bertajali, tajali dia bahwa semua itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kawa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sadar kita nih kawa mah angkat takbir ini napa? Semata-mata karena kehendak Allah, perbuatan Allah. Apa buktinya? Nah, kita manusia ini buah ini perlu bukti kelak.
Nah, orang milenial kayak kita wah ini kalau orang bahari kan perlu bukti, kan percaya aja nya kalau kita wah ini bukti taros, buktinya apa aja? Apa? Laki datang malam. Tengah malam datang. Tengah malam datang ke rumah bini, apa jar bini jadi lambat datang? Apa pian nih baja? Wadah bini anum kah pian aja? Kada aku pengajian dari to. Ujuran bersumpah aku pengajian. Bujur sini ke pengajian nang laki nih. Ke pengajian. Pengajian sidin. Pengajian bujuran sidin. Kada bae ulun kada percaya. Pian nih pasti kada bini anum. Mah jadi nih, jangan nang bini. Di mana tahunya bini? Wah, kada bersumpah aku pengajian. Coba tuh sambat si Unai itu ada tetangga kita tuh mbek timbe yo aku pengajian sidin itu. Masih git bujuran ai bujuran kada ulun tetap kada percaya bah pian mbah pengajian tuh ada bini anum pasti ja. Di mana ikam tahu buktinya? Pian melihat ikam melihat kah? Melihat teh ulun. Di mana tahunya? Tuh, pian ya, makai kerudung. Kerudung siapa? Pakai kerudung bibinian. Kalian dikepak astagfirullahaladzim, jenang laki. Sangkan kupi apa ya dipasang? Sekalinya kerudung bini dia anu. Di apa nih? Hah? Di selongkon. Nah, tersadar lagi. Ya kah? Ah, bukti. Ampun siapa tuh jar jenang bini? Ilah jar. Ketahuan bini. Bukti ini. Buktinya adalah tubuh kita ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini musahadahnya. Bila kita sudah ini insyaallah kena. Penyakit nang di tubuh kita begerogotnya hilang. Kada mau lagi nyampai penyakit. Kenapa? Karena kita sadar lawan diri kita sudah. Nah, ini aja orang bahari. Iktikad kita mengobati tubuh kita. Iktikad kita nih kau mengobati tubuh kita. Cuma kita wae ini ke dokter terus kula. Apa-apa aja dokter, maaf lah lawan dokter ada nah. Andok nginum banyu teh. Takutan kita lawan gula. Ya lah. Nah, begula jar. Kawak ajar mamanya jar nang teh lapas jam kasihan teh lapas sidin. Kenapa takutan lawan gula kayak bah? Hah? Wah ini gula baru tak alahan pada dajjal. Ya Allah alahan pada dajjal takutan gula gitu. Hendak makan daging nyaman mana orang berselamatan bekiawan orang berselamatan duduk hendak makan daging keingatan pulang nah. Ya Allah nah daging jar. Iya am jar darah tinggi daging nih. Jar dokter jangan tapi banyak makan daging. Kedua nih pulang makan daging makan apa lagi? Nah. Apalagi yang dimakan? Mah, hintalu. Apa iya hintalu wae jar. Aur hintalu. Nah, sakit banar hintalu. Hintalunya pulang bakare itu. Kolesterol kena jar. Bah iya am kada kawa makan pulang maka bah hintalu nih ada anunya. Bakare jua kan yang nyaman tuh. Karehnya lah disasar minyak kena dua nih. Nah, habis ya kisahnya makan hinta luar benar ya. Nah ini banyak takutan. Kenapa jadi demikian? Karena kita tidak pernah melihat barang-barang di hadapan kita itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Bukan penyakit. Yang kita lihat, yang kita sangka terhadap alam semesta ini adalah sebahagiannya adalah penyakit. Ya Allah lah. Adalah kita pernah memadahkan itu nikmat bujur-bujur kita nikmati. Yuk. Pinaharat sidin dia berceramah. Allah, kita percaya harus kepada Allah. Tauhid kita Allah tu kidam baqa mukhalafatul hawadis, maha besar, maha agung. Pas makan sidin bepantangan juga sekali. Nih, kayak apa? Lah, jadi nah lamunnya bapak udah di pantangan kada pantangan ai kada apa pantangan tempat tinggal di kita nih nikmat tubuh nikmat gerakan semunyaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala musahadahkan musahadah itu maksudnya persaksikan di dalam diri kita ingatakan di diri kita diulang-ulang musahadah itu musahadah yang sebenarnya nanti tubuh kita di akhirat ulun bacakan sedikit supaya sempurna al yauma naktimu ala afwahihim. Ini pian hafal semuanya nih. Surah Yasin ayat 65. Al yawma naktimu ala afwahihim. Pada hari itu nanti naktimu ala afwahihim. Kami kunci ujar Tuhan ala afwahihim. Mulut-mulut mereka. Mulut kita ini nah dikunci Allah ini di akhirat.
wa tuqallimuna aydihim. Nah, wa tuqallimuna aydihim, dan bependerlah aydihim, tangan-tangan kalian. Tangan kita nih kalau bepender kena di akhirat nah. Jadi saksi, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kaki kalian yo bepender kena di akhirat, bima kanu yaksibun, atas apa yang kalian usahakan selama ini, apa yang digawi pian semuanya. Percayalah pian nih, tangan kita ini bisa bepender kena di akhirat, kaki kita ini bisa bepender di akhirat. Biar kita potong tangannya, batisnya tetap ada masih batisnya. Nah ini sambung sedikit surah An-Nur, yauma tashhadu alaihim sinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sama surah An-Nur ayat 24, pada hari itu bersaksilah atas mereka tangan-tangan mereka dan kaki mereka atas apa yang kamu perbuat. Namun kita kada beduhulu mengunci hari ini, mengunci dengan musyahadah hati, maka akan tidak terkontrol lah jawarih kita ini, tubuh kita ini, anggota tubuh kita ini kada terkontrol. Bila kada terkontrol, na'udzubillah min jalik, maka luputlah kita nantinya, atau tanpa sengaja kita melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan berfaedah apa yang ulun sampaikan hari ini. Minta redha ulun, minta maaf atas segala apapun yang menurut pian-pian merasa ada suatu kesalahan. Ulun minta redha, minta maaf. Ulun buat kesimpulan bahwa tidak lain bahwa kita hidup ini yang kita lihat dengan mata kepala kita ini, johirnya Allah telah menjohirkan diri Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini berbentuk nikmat-nikmat Allah, berbentuk rahmat Allah kepada kita. Harus kita ulang-ulang musyahadahkan di dalam hati kita, hidup kita semata-mata hanya karena Allah, dengan berterima kasih kepada Allah, melewati ibadah yang banyak kepada Allah, memuji Allah, bertasbih dan bertahmid kepadanya. Ulun minta reda, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.